Salam. Ah, Senah, kau dari mana? Dari pasar. Eh, Leha, anak kau tak balik ke? Haa, tak balik. Eh, Leha, anak aku yang kerja kat KL Lumpur tu balik. Sekarang, dia dah jadi pengedar Diza Herb. Ini mak. Ini ayah. Ah, ini Along. Ini saya. Ini Acik. Ini Antik. Kami tak akan lengkap tanpa Abang Along. Satu-satunya abang yang aku ada dalam dunia ni. Along amat istimewa bagi kami sekeluarga. Dia seorang yang penyayang tapi lambat. Mana tuan rumah ni? Orang kata rumah besar, raganya pun besar. Kat situlah atuk terpandai opah kamu. Cantik sungguh opah kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh hari raya puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad. Nama ku Syah. Teringat pula dulu-dulu buat bahulu dengan mak. Nostalgia betul. Apa dah kata sekarang abang tak ada duit? Tak ada duit apanya lah. Adik tu tiap tahun baju yang sama. Abang tu baju baru tiap tahun. Adik bosan lah pakai baju sama je. Kawan-kawan adik semua pakai baju baru. Adik, abang kata tu tak boleh, tak boleh lah. Janganlah degil. Abang memang degil. Ha? Adik, kau jangan kurajar. Kurajar pun memang betul pakai degil. Adik nak baju baru je, kenapa tak nak beli? Ha? Abang ni memang pentingkan sendiri. Alung Angah tak balik, mak? Tak, adik. Dia orang sibuk. Lepas saya baru dia orang balik. Sibuk? Sibuk sangat kerja orang tu, mak. Ni siapa nak makan ni, mak? Penat tahu tak, mak? Saya hanya untuk mendidik awak, Khairul. Angkat tangan awak. Ah, dia pancik, cikgu. Khairul! Cikgu, kesan rotan masih belum hilang dan tidak mampu padakan ucapan saya pada cikgu. Untuk pengetahuan semua, cikgu Siti telah tiada. Dia telah meninggal dunia akibat kanser otak. Cikgu! Bukan itu sahaja. Dulu, orang hantar kad untuk ucapkan selamat hari raya. Sekarang, kita guna media sosial je. Lebih mudah, lebih jimat. Mak, oh mak. Mak ni. Oh, kat situ punya. Kenapa dekat luar ni? Alah, sekali-sekala ambil angin luar. Sejuk, nyaman, bau kek sikit. Perjalanan jauh tak kurasa. Kerana hatiku melonjak sama. Ingin berjumpa sanak saudara. Yang selalu bermain di mata. Kau tunggu apa lagi? Tolaklah!